Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya YBWOK 37 channel. Nah guys ya, kali ini saya kedapatan motor Honda Scoopy New ya, yang baru ini ya. Biasa disebut Scoopy apa ini, Dulux apa Prestige gitu ya, tapi di sini tulisannya Prestige ya. Tapi di sini permasalahannya kalau digas ini ngempos parah guys ya, ngempos parah, ngebrebek, nggak bisa lari, pokoknya ya komplikasi gitu ya. Oke, sekarang kita coba saja ya untuk pembuktian ya kalau motor ini memang ada masalah di bagian apa namanya, saat kita hidupkan ya dan bawa jalan ya, itu ngempos gitu ya, ngebrebek-brebek ya. Oke, ini sudah saya hidupkan ya, dan kita coba. Nah ya, seperti ini hidupnya. Nah, kita gas pelan-pelan bisa naik ya, tapi turun lagi gasnya, kita turunkan lagi gasnya, kita tarik gas lagi. Oke ya, jadi seperti itu guys permasalahannya. Jadi kalau di gas itu bukannya makin naik, malah makin menurun ya. Di sini saya sudah coba cek bagian apa namanya, tekanan fuel pumpnya ya, dan juga bagian TPS-nya juga saya sudah coba juga ya. Dan throttle bodinya sudah saya bersihkan, saya servis, tapi masih tetap seperti ini. Nah, jadi permasalahan ini bukan dari wilayah apa namanya, full pump saja ya dan TPS, tapi masalah ini sudah saya ketemukan ya, dan alhamdulillah ya, buat kalian semua ini salah satu pelajaran ya, dan saya harap jangan main coba-coba ganti ini ganti itu tapi belum pasti ya. Oke, jadi ini salah satu cara mengatasinya ya, dan sebelumnya ya kita minum dulu ya, ini yang seger-seger ya. Biasanya si kopi ya, saya nyoba ini nih tadi dikasih, nikmat banget. Jeruk nipis madu ya, ada sodanya gitu ya, meresap-meresap ke tenggorokan ya. Nikmat pokoknya. Oke, kita lanjut ya, dan di sini permasalahannya itu ada di injektor, dan di sini sudah saya siapkan injektor ya, mereknya Miku apa ini, MLQNL tapi biasa disebut Mikuni gitu ya. Oke, saya akan lepas dulu ya, saya buka dulu. Nah, ini dia ya injektornya ya. Nah, ini injektornya ya, ini saya gunakan injektor Vario ya, Vario 125 cbs ya, atau bit atau yang lainnya ya, apa-apa sama saja. Sekarang saya akan copot dulu ya, saya akan lepas dulu. Oke ya, ini dia ya injektornya yang aslinya ya,
Sekarang saya akan lepas dulu ya. Dan ini dia ya, ini yang bekasnya dan yang ini yang baru ya. Sekarang saya akan coba pasang ya. Saya akan coba pasang. Ini dia ya, sudah terpasang dan kita coba ya. Kita coba hasilnya bagaimana guys ya. Apakah masih seperti yang tadi ya, digas yang berbak ya. Digasnya turun atau bisa lebih mantap lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Bukan. Oke, sekarang kita kontak dulu ya. Oke. Lalu kita start ya. Oke. Mantap ya, langsamnya juga kalem. Kita coba sekali lagi, mungkin belum pas ya langsamnya. Kita bisa setel di sini ya, setelannya. Oke, kurang. Oke, masih kurang saja. Bentar lagi. Ternyata masih, coba sekali lagi. Oke ya, ini langsamnya sudah normal. Dan sekarang kita coba gasnya. Wih, mantap sekali nih. Empuk banget ya. Kita coba gasnya. Dan gas-gasannya lebih mantap ya, responsifnya lebih tajam ya. Jadi nggak ada yang namanya ngempos ya, nggak ada yang namanya jeda-jeda pada saat digas. Oke guys ya, jadi ini permasalahannya ada di bagian injektor ya. Dan alhamdulillah selesai sudah pekerjaan saya. Saya tinggal pasang, kembalikan normal ya. Bok-boknya dan jok-joknya juga, dan siap dikasih kepada konsumen saya. Oke, itu saja ya dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.